Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Berjumpa lagi dengan saya. Ketemu nih mbak aku, guys. Junior bonsai hunting, guys. Arpe anu, guys, iki. Pruning, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dulu ya, guys. Di madu asli ya, madu merah putih, madu murni, 100% madu asli. Oke. Kita akan menyajikan varian nektar sonokling, kaliandra, mangga, rambutan, dan randu. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor WA saya 0856086571. Silahkan diorder, guys. Terima kasih yang sudah menyaksikan iklan ini. Selamat menonton. Miniaturku raf wis mulai ada penampakan, guys. Nah, ini loh, guys. Bahanku, guys. Arepe tak pruning, guys. Wow, ndelok, guys. Nah. Guys. Bahanku, guys, lho. Nah. Kita pruning, guys, iki. Ini miniatur rough, guys. Kecil, guys, ini enggak apa-apa ya. Guys. Yes. Mantap, guys. Oke, guys. Ini mau cutting dan pruning, guys. Ya cutting nih, guys. Enggak saya kawat, guys, ini karena kecil berat, guys, ini. Nah, ini pruning, guys, ini. Ini program baru setahun, guys, ini. Ini prosesnya cutting, jadi enggak pakai kawat, guys. Aman. Serut, guys. Lima mahkota, guys. Jadi ini sudah hampir jadi. Pruning, guys. Tak pruning, guys. Berat, guys. Agar lebih terlihat, guys, ini pruning cabang. Nah, ini biar ada ini. Saya melakukan pruning cabang, pruning apa ya, tunas, guys, biar lebih rapat, guys. Nah, ini, guys, cabangnya ini kalau nggak di pruning nanti bertabrakan, ya, guys. Kalau buat kontes nggak bagus kalau bertabrakan, jadi kita setting bonsai kontes, ya, guys. Walaupun banyak jelek, ya, ini memang dari alam begini, guys. Memanfaatkan barang yang kurang bagus. Nah, ini kan udah lumayan, guys. Ini saya buat 5 mahkota dulu, guys. Yang saya program nanti nambah di sini, guys. Samping, guys. Nah, ini kan hampir ini yang pucuk ini enggak dipotong, guys. Yang dipotong sampingnya saja biar imbang dulu baru dipotong, guys. Ini namanya kayak cutting, guys. Nah, ini kan bertabrak-tabrakan kalau enggak di
kurangi, nggak kelihatan bonsai guys, cuma kelihatan rumbul guys. Ini nggak masuk guys. Ini masih proses ya guys. Jadi ya sabar nunggu, semoga bisa jadi bonsai impian saya dan impian channel ini ya guys. Channel ini memang bahannya banyakkan yang dongkel, dan dongkelannya juga nggak dijualin, dibuat bonsai. Jadi ya bahannya ya seadanya dari alam guys. Ngono loh guys, bahannya dari alam semua guys. Ini ya ada yang beli guys, tapi belum apa-apa, masih proses. Malahan itu malah lebih lama lagi kalau prosesnya, karena baru aja beli. Ya bisa juga, walaupun cutting ya juga bisa dibantu dengan kawat guys. Yes, alhamdulillah ini teknik cutting coba-coba. Yes. Nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5 guys. Kita membuat bonsai ya, junior bonsai anting itu membuat bonsai dari alam guys, bahannya dari alam. Dia bahannya seadanya guys, nggak mewah-mewah. Kalau mewah nanti dikira beli. Ini memang bahannya bahan afker guys, jadi bekas pendungkel-pendungkel gitu loh guys, jadi nggak bahan bagus. Kita itu mencari bahan buat apa ya, bibit gitu loh guys. Kalau bahan bagus memang sudah habis di Pacitan itu, yang bagus-bagus sudah habis. Jadi kita mencari bahan itu buat bibit. Ini bisa ya, sudah ada yang saya cangkok dan sudah saya buat untir-untir kayak di sana itu guys. Nah itu ya juga bahan, cuma jelek, saya polos tunas, diuntir biar kayak punya master-master lah. Nah ini juga sudah membentuk ya guys, membentuk dengan cutting itu. Cutting itu kalau salah potong ya nunggu tunas lagi guys, jadi ya harus hati-hati guys. Ini koleksi saya yang paling kecil, ya ada yang lebih kecil lagi, tapi ini rough guys, jadi ya ini termasuk rough paling kecil guys. Nah ini sih, ini teknik cutting guys, cuma kadang-kadang saya kawat itu cuma membantu, karena kalau digawat kecil begini susah guys. Ini teknik cutting guys, lebih mantap. Nah ini guys, ini sudah jadi mahkota. Ini raf 1, 2, 3, 4, dan 5 pendek di sini guys. Ini belum jadi guys, ini masih berapa puluh cutting lagi, entah jadinya gimana. Cuma saya potongi saja, nanti kalau sudah percabangan sudah jadi, baru nanti dibantu kawat untuk cabangnya yang ngeyel nih guys, nggak mau dibentuk, nanti dibantu dengan kawat guys. Dan cabang-cabang yang tidak berguna harusnya dibuang ya guys, biar enggak mengganggu nutrisi pada pohonnya, karena ya rusui itu rapi guys, tenang pokoknya.
media saya ya, cuma ala kadarnya. Ya, junior bonsai anting belum punya bonsai. Saya belajar. Tapi alhamdulillah sudah mulai belajar program. Dan ini bahan sortir dibuat bonsai. Jadi bahannya harus jelek kalau untuk belajar itu. Jadi untuk membuat bonsai itu agar lebih tertantang. Nah, ini pruning cabang di sini. Yes. Rough guys ini, yes. Oh, mantap guys. Sudah selesai guys. Nah, ini sudah imbang guys. Rough guys ini. Nah, ini guys. Kecil guys ini. Yo, sudah jadi ini guys. Tinggal ngerapetin lagi, kita nanti pruning ranting, pruning, cutting langsung jadi gitu aja guys. Ini buat kontes juga nanti bisa, buat koleksi sendiri juga lebih bisa buat hiasan guys. Jadi membuat bonsai itu enggak harus di kontes juga enggak apa-apa guys. Buat sendiri, kalau yang buat kontes itu lebih sulit pengerjaannya, harus ada tahapan-tahapan. Saya baru mempelajari beberapa hal, nanti kalau sudah ada yang jadi ya nanti saya perlihatkan. Guys. Oke guys, sampai di sini dulu pruning kali ini, pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Belum bisa, oh, dongkelan sudah habis guys. Jadi kita merawat bahan yang dulu kita dongkel biar jadi lebih bagus, biar enggak dongkelan aja. Sampai bertemu di video selanjutnya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.